sehingga dihasilkan sebuah foto dari wanita berkebaya hijau ini dalam keadaan tanpa busana sedikitpun. Hi everyone, welcome back to my channel. Well, di video kali ini kita bakalan ngebahas terkait viralnya link video dari seorang wanita yang berkebaya hijau. Kalian penasaran dengan ceritanya? Oke, mari kita simak penjelasannya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya dan buat kalian yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa untuk menyempatkan menekan tombol like and subscribe, and langsung saja kita masuk ke videonya. Sebuah video viral yang memperlihatkan seorang wanita yang tengah mengenakan kebaya hijau tengah melakukan sebuah tindakan tidak senonoh, dan videonya tersebut telah viral di media sosial, terutama di TikTok and Twitter. Dan hingga saat ini link video tersebut diburu oleh warganet karena katanya sudah banyak link yang beredar di TikTok and Twitter. Pemeran video dari kebaya hijau diduga merupakan seorang model dewasa. Dan setelah link videonya viral di TikTok and Twitter, saat ini link videonya sudah merambat ke Instagram. Dari informasi yang berkembang, menyebutkan bahwa pemeran video dari kebaya hijau tersebut yang merupakan seorang model dewasa ternyata berinisial RD. Tetapi, sampai saat ini masih belum ada orang yang bisa menjelaskan terkait profil dari si RD ini, sehingga ada banyak banget warganet yang mencari tahu siapa sih pemeran dari video kebaya hijau tersebut. Selain itu, sudah banyak warganet yang mengunggah hal-hal yang berkaitan dengan kebaya hijau ini di sosial media. Saat ini video dari kebaya hijau sudah beredar luas di berbagai media sosial, dan di dalam video tersebut memperlihatkan seorang wanita yang tanpa malu-malu memperlihatkan atau memamerkan area terlarangnya. Dan video tersebut diduga memiliki durasi 8 menit 30 detik. Dan setiap gerakan dari wanita tersebut ternyata mendapatkan arahan dari seorang pria. Dan bahkan, pemeran wanita yang berkebaya hijau tersebut sampai diarahkan keranjang oleh pria tersebut. Pada awalnya, wanita yang mengenakan kebaya hijau dengan motif batik mini di kebayanya tengah berdiri di sebuah jendela dan hendak untuk membuka tirai berwarna putih yang ada di jendela tersebut. Kegiatan keduanya ini hampir mirip dengan sesi pemotretan, di mana pemeran prianya memberikan arahan kepada si wanita tersebut, dan wanita yang mengenakan kebaya berwarna hijau ini bersedia untuk mengikuti atau menuruti seluruh arahan dari si pria ini. Dan pada saat si pemeran wanita ini hendak membuka tirai dari jendela tersebut, pemeran prianya melarang wanita ini untuk melakukan hal tersebut. Dan wanita itu juga menuruti segala apa yang dikatakan oleh si pemeran prianya. Setelah itu, wanita ini kemudian melakukan hal yang lebih tidak senonoh, sehingga dihasilkan sebuah foto dari wanita berkebaya hijau ini dalam keadaan tanpa busana sedikitpun. Oke guys, itu dia tadi penjelasan terkait video viral kali ini. Setelah mendengar informasi tadi, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah. Dan jika kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk menyempatkan menekan tombol like, comment, share, and subscribe. And see you the next video.